Jin. Lanjut. Senyum. Bucin-bucin nana jogi, anak lainnya sangat ganteng. Dimainkan tari-tarian tubuh di marga oleh Aposo Nauligulo. Tubuh di marga ini mencerminkan marga yang ada di Sumatera Utara, khususnya yang ada di daerah Tapanuli Selatan. Tarian ini betul-betul sangat indah dan dimainkan oleh 6 orang, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu akan melihat makna yang ada di balik tari-tarian tubuh di marga ini. Betul-betul laki-laki itu berlindung kepada perempuan, sehingga nanti kita akan melihat bahwa perempuan itu akan dipayungi oleh laki-laki. Itu menandakan bahwa laki-laki tidak perlu selatan akan menjunjung, menghormati keluarga perempuan. Hebat sebelum selatan. Horas! 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 Begitu juga kepada Adinda, seorang tentara yang berasal dari Sumatera Utara, khususnya Bahal Batu, Tapanuli Selatan. Hidup Bahal Batu! Hidup para perempuan! Ibu Dinanga! Horas! Selamat datang kepada Bapak Asrul Harahap, seorang dosen dari UIN Bukit Tinggi. Semoga penampilan dokter yang dimainkan oleh pemuda-pemudi Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Selatan yang ada di kota Bukit Tinggi, semua kita betul-betul terhibur menyaksikannya. Ya, bagian perempuan sedang mencuci dan itu akan terlihat, akan dibantu oleh laki-laki. Dan laki-laki selama bersama diri, apa yang bisa diberikan kepada kaum perempuan? Ternyata bendanya itu diserahkan kepada perempuan sisi lemparan, dan itu disambut oleh kaum perempuannya. Hebat Tapanuli Selatan! Tapanuli Selatan, Horas!
Thank you.